Pertanyaan saya yang kedua, Ibu. Jadi, apa keunggulan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sejenis lainnya? Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ibu. Keunggulan daripada penelitian ini belum ada satu literasi pun yang melakukan penelitian tentang pemberdayaan pramu wisata perempuan. Jadi yang ada itu yaitu pemberdayaan pramu wisata pada umumnya saja, belum ada yang mengkhususkan tentang pramu wisata perempuan. Itu yang pertama. Jadi literasi ini masih kosong. Yang kedua, belum ada model pemberdayaan pramu wisata perempuan di bidang ekologi, dan ini menjadi kebaruan daripada penelitian ini. Jadi itu yang menjadi istimewa dari penelitian yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri atas jawaban yang disampaikan. Saya sangat puas. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Niketut Arismayanti, SST Empar atas pertanyaannya. Berikutnya, waktu saya berikan kepada undangan akademik yang kedua, Bapak Dr. Iketut Antare, SST Par Empar. Ini lain dengan Prof. Antare tadi ya, hadirin nih, jangan dianggap sama nih, beda. Silakan Pak Iketut Antare. Terima kasih kepada yang terhormat pimpinan sidang, yang saya hormati dan muliakan para penguji dan penyanggah serta seluruh peserta yang hadir secara online pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Promo Penda terpelajar Ibu Sri Susanti, merupakan kolega saya di S1 dulu, ya sudah sampai pada ujian terbuka pada saat ini. Di mana judul Promo Penda yaitu pemberdayaan pramu wisata perempuan untuk pariwisata berkelanjutan di Lombok. Kita ketahui dengan segala keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam kehidupan ini, tetapi hal tersebut dianggap kurang memaksimalkan produktivitas oleh perusahaan travel agent, tempat pramu wisata bekerja pada umumnya. Untuk kedepannya, apabila setelah ada virtual tour atau tampilan daya tarik wisata di Metaverse, maka keadaan ini sudah benar-benar ada dan bisa diterima secara mayoritas oleh penduduk dunia, maka mengenai gender, pelaku pariwisata akan tidak menjadi masalah. Melalui pernyataan ini, dalam disertasi Promo Penda, dapat saya lihat bahwa di desa di sana ada sebuah asosiasi perempuan dalam pramu wisata di Lombok, yaitu dalam Women Guide Association yang ada di desa Senaru. Memang jumlahnya tidak begitu banyak. Yang menjadi pertanyaan saya, menurut Promo Penda, dengan kapasitas dan kemampuan diri yang sangat terbatas serta lokasi yang sangat ekstrim di kaki Gunung Rinjani, hal apa yang mereka harus lakukan untuk mempertahankan eksistensi mereka? Demikianlah pertanyaan dari saya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Ketut Antara atas pertanyaannya. Women Guide Association yang berada di Desa Senaru, KLU, yang beroperasi tepat di lereng Gunung Rinjani ini memiliki selling point dan uniqueness yang tinggi karena kespesifikasian yang dimiliki, di mana semua anggotanya merupakan pramu wisata perempuan dan ibu-ibu. Mereka merupakan pemandu Gunung Rinjani dan pemandu soft trekking di sekitar Gunung Rinjani tersebut. Mereka ini masih terkendala dengan legalitas, karena hampir sekitar 20-an orang pemandu tersebut, hanya baru 2 orang yang sudah mendapatkan guide license-nya. Jadi untuk meningkatkan eksistensi diri mereka, yang pertama mereka harus mengajukan guide license-nya, bekerja sama dengan pemerintah, dalam ini di Dispar Provinsi dan Kabupaten Lombok Utara, Taman Nasional Gunung Rinjani, HPI, dan sponsor lainnya untuk mengatasi masalah pembiayaan dan akses untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua,
terus melakukan branding dan promosi masif tentang eksistensi mereka, terutama kepada travel agent lokal yang domestik, ya. Karena selama ini mereka lebih dikenal oleh travel agent asing daripada travel agent lokal. Padahal keberadaan dan jasa mereka juga sangat dibutuhkan oleh wisatawan domestik, terutama untuk yang family guest. Dan yang ketiga, tetap mereka harus menggunakan teknologi dan informasi untuk membantu mereka meningkatkan kapasitas dirinya, terutama untuk meningkatkan knowledge dan skill mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya puas dengan jawaban Promo Penda. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada yang terhormat Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Iketut Antara SST Parempar selaku undangan akademik. Berikutnya saya berikan waktu kepada undangan akademik yang terakhir, Ibu Dr. Niputu Ratnasari SST Parempar. Silakan, Ibu. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Saya ucapkan selamat kepada Promo Penda, teman lama saya, Ibu Sri Susanti, ya. Saya ada dua pertanyaan kepada Promo Penda. Apakah ada perbedaan antara motivasi dan kinerja mereka saat bekerja terhadap usia pramuwisata perempuan di Lombok? Nah, kemudian yang kedua, pramuwisata perempuan itu dalam disertasi Ibu sudah memenuhi tiga kompetensi, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Nah, yang ingin saya dapatkan adalah apa saja sebetulnya poin penting dari knowledge yang harus dipenuhi sebagai seorang guide perempuan di sana, terutama mungkin untuk persyaratan untuk mendapatkan lisensi. Terima kasih. Silakan. Baik. Terima kasih Ibu Ratnasari atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara motivasi pramuwisata saat mereka bekerja dari aspek usia? Jadi memang ada, Ibu. Biasanya pramuwisata yang masih berusia muda, biasanya mereka lebih semangat dalam bekerja, tidak pernah mereka memilih-milih jadwal tour itinerary-nya, kayak semakin menantang, itu semakin bagus, semakin senang mereka, tidak merasa capek juga di dalam bekerja, sehingga jika ada extended tour yang harus mereka lakukan, biasanya mereka tidak masalah, karena banyak sekali permintaan-permintaan dari tamu untuk kegiatan shopping misalnya, bahkan sampai malam. Kalau tokonya belum tutup, biasanya para tamu domestik itu belum berhenti untuk berbelanja, dan mereka meminta kesediaan daripada pramuwisata untuk menemani mereka. Beda halnya misalnya dengan pramuwisata yang sudah usianya senior dan mereka sudah memiliki keluarga, biasanya mereka selektif untuk memilih tour itinerary-nya. Biasanya kalau misalnya terlalu padat, mereka harus memilih keluarga lebih utama dibandingkan dengan aktivitas kepemanduannya. Selanjutnya untuk aktivitas-aktivitas sosial juga, biasanya kalau pramuwisata yang masih junior, biasanya mereka tidak peduli misalnya dengan urusan-urusan sosial. Jadi mereka ini lebih fleksibel dibandingkan dengan pramuwisata yang sudah senior. Kalau pramuwisata senior misalnya ada acara keluarga, ada acara kampung, biasanya mereka excuse atau minta izin di tempat mereka bekerja. Tapi kalau pramuwisata yang junior ini biasanya mereka tidak terlalu peduli. Jadi motivasi dalam mereka bekerja ini juga sangat dipengaruhi oleh usia daripada pramuwisata itu sendiri. Selanjutnya yang pertanyaan yang ke berikutnya yaitu tentang knowledge, tentang pengetahuan pramuwisata perempuan. Nah, biasanya untuk pramuwisata perempuan ini
Syarat untuk mendapatkan guide license-nya atau lisensi sebagai seorang pramuwisata itu yaitu mereka harus mengenal tentang tugas dan peran mereka dan mengenal tentang pengetahuan-pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini misalnya pengetahuan tentang tentang geografis Indonesia secara umum, tentang tata letak, tentang aspek sosial budaya, tentang masalah perpolitikan juga mereka harus paham. Selanjutnya masalah khususnya yaitu yang berkaitan dengan sejarah dari beberapa objek wisata, terutama dari objek wisata yang memiliki storytelling yang harus dipahami oleh wisatawan. Dan berikutnya yaitu knowledge atau pengetahuan tentang keunikan dari masing-masing daya tarik wisata tersebut. Ini menjadi sangat penting karena beberapa informasi tentang nilai budaya dari suatu objek wisata itu belum sepenuhnya mereka dapatkan dari internet, terutama untuk daerah-daerah yang masih primitif atau yang baru dibuka sebagai destinasi wisata baru. Jadi peranan daripada pramuwisata dari aspek pengetahuan mereka ini sangat diperlukan. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ni Putu Rasnasari, SST PAR, MPAR atas pertanyaannya. Baiklah hadirin, waktu tanya jawab dengan undangan akademik telah selesai. Dengan ini ujian dalam rangka promosi doktor kami akhiri. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya sidang akan ditunda kurang lebih 25 menit untuk memberikan kesempatan kepada para tim penilai ujian terbuka memberikan penilaian akhirnya. Untuk itu, waktu saya serahkan kembali kepada MC Ibu Dr. Sucita Yanti. Silakan. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah pemutaran video penelitian oleh Promovenda. Kepada Promovenda dipersilahkan. Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Saya Sri Susanti akan menjelaskan tentang disertasi saya yang berjudul Pemberdayaan Pramuwisata Perempuan untuk Pariwisata Berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun yang menjadi latar belakang, mengapa penelitian ini diangkat karena pariwisata Lombok semakin berkembang pesat. Industri pariwisata memberikan kesempatan luas bagi perempuan untuk bekerja di industri pariwisata. Salah satunya sebagai pemandu wisata atau lebih dikenal dengan istilah pramuwisata. Pramuwisata ini merupakan seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab membantu wisatawan dalam mengenal lebih mendalam tentang tempat yang dikunjungi, sejarah, budaya, pengetahuan lokal, dan memberikan saran tentang pengalaman berwisata lainnya kepada wisatawan. Menurut data yang dihimpun oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat, tahun 2018, jumlah pramuwisata perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat yaitu sebanyak 32 orang atau hanya 0,02% dari 1.500 pramuwisata. Secara kuantitas masih tergolong sedikit, tetapi
Mereka memiliki posisi istimewa bagi para wisatawan, khususnya bagi wisatawan wanita dan yang telah berkeluarga. Berwisata membawa serta anak-anaknya pada saat mereka melakukan perjalanan wisata. Berbagai tantangan dan permasalahan besar mereka hadapi selama menjalankan profesi ini, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Yang bersifat internal berasal dari dalam diri pramuwisata itu sendiri, seperti dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun yang bersifat eksternal berkaitan dengan persepsi masyarakat, faktor sosial budaya, ekonomi, agama, politik, psikologis, dan juga masalah ekologis. Nah, untuk meningkatkan eksistensi diri dan kapasitasnya sebagai pramuwisata yang profesional, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pramuwisata perempuan itu tentu harus dicarikan solusinya. Mereka harus diberdayakan secara ekonomi, sosial, psikologis, politik, dan juga ekologis. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan literasi pemberdayaan pramuwisata perempuan, memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pramuwisata perempuan, dan merancang model pemberdayaan pramuwisata perempuan untuk pariwisata berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun yang menjadi rumusan masalah, yang pertama, bagaimanakah persepsi stakeholder, dalam hal ini adalah wisatawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, industri pengguna, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, pemandu wisata laki-laki, media, pemerintah, dan akademisi terhadap pramuwisata perempuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah kendala yang dihadapi pramuwisata perempuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat? Dan yang ketiga, bagaimanakah model pemberdayaan pramuwisata perempuan untuk pariwisata berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat? Tujuan penelitian secara umum yaitu untuk menjawab permasalahan yang dihadapi pramuwisata perempuan dan merancang model pemberdayaan pramuwisata perempuan untuk pariwisata berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan khususnya, mendeskripsikan persepsi stakeholders, menganalisis kendala yang dihadapi, dan merumuskan model pemberdayaan pramuwisata perempuan untuk pariwisata berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Manfaat penelitian ini secara teoritis bisa menjadi acuan yang bisa dimanfaatkan oleh para ilmuwan lain bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan ilmu pariwisata. Sedangkan manfaat secara praktis, stakeholders pariwisata bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan pramuwisata perempuan untuk pariwisata berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kajian pustaka konsep landasan teori dan model penelitian. Kajian pustaka yang berkaitan dengan persepsi wisatawan, kendala pramuwisata perempuan, dan model pemberdayaan itu diambil dari kajian pustaka Huen Wol, A.P. M. Wong, Min, Lin et al., Masades, Arta dan kawan-kawan, Bray, Model, dan Nyau Pane, Black and Ham. Sedangkan untuk konsepnya menggunakan konsep pramuwisata perempuan, pemberdayaan pramuwisata perempuan, dan stakeholder pariwisata Lombok. Landasan teori yang dipergunakan yaitu teori persepsi, teori pemberdayaan, dan teori pembangunan pariwisata berkelanjutan. Metode penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian di Pulau Lombok, jenis dan sumber data, ada data kuantitatif dan kualitatif, sumber datanya sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis konten dan statistik deskriptif. Adapun teknik penyajian hasil analisis data menggunakan secara formal dalam bentuk bagan dan grafik, dan secara informal secara naratif, dan menggabungkan antara cara formal dan cara informal. Hasil dan pembahasan.
Yang pertama, persepsi stakeholders terhadap pramuwisata perempuan di Lombok Nusa Tenggara Barat menyasar kepada tiga aspek kompetensi, yaitu persepsi terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap pramuwisata perempuan dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Dari ketiga aspek tersebut, ternyata sebagian besar pramuwisata perempuan dapat diandalkan, bahkan melebihi pramuwisata laki-laki. Pramuwisata perempuan lebih telaten dan sabar dalam melayani tamu karena mereka terbiasa mengurus keluarga. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi stakeholder terhadap pramuwisata perempuan di Lombok Nusa Tenggara Barat berupa faktor internal, faktor eksternal, faktor fungsional, dan faktor struktural. Faktor internal berupa peluang yang tersedia masih terbuka sangat lebar karena secara kuantitas pramuwisata perempuan masih sedikit. Mereka memiliki kemampuan berbahasa yang baik, lebih baik dalam memberikan pelayanan, memiliki sifat yang keibuan dan lemah lembut, lebih detail, melayani dari hati, dianggap sebagai pekerjaan yang mulia, dan kebutuhan terhadap lisensi sebagai pemandu wisata. Faktor eksternalnya dilihat dari intensitas dan kekontrasan rangsangan dan ulangan dapat dilihat dari isu gender, daya tarik perempuan dalam bekerja, sifat keibuan, dan kepedulian terhadap tamunya. Dari aspek fungsional, aspek legalitas. Sebagian besar pramuwisata perempuan lokal tidak berlisensi atau dianggap sebagai pramuwisata yang ilegal. Ini disebabkan karena akses untuk mendapatkan lisensi sangat terbatas. Biaya pendidikan dan pelatihannya juga masih dianggap mahal. Dari aspek struktural, keberpihakan terhadap pramuwisata perempuan juga masih sangat rendah. Rumusan masalah yang kedua yang berkaitan dengan kendala pramuwisata perempuan di Lombok Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa yang pertama ditemukan kendala ekonomi. Ini berkaitan dengan ketika tidak ada tawaran untuk bekerja sebagai pemandu wisata seperti sekarang pada saat COVID, mereka tidak memiliki kemampuan lain untuk mencari nafkah sehingga mereka sangat tergantung sekali dengan profesi ini. Selain itu, profesi ini tidak memiliki waktu kerja yang pasti. Rata-rata, pramuwisata yang bekerja di Lombok adalah pramuwisata lepas atau freelance guide. Yang kedua, kendala sosial budaya berkaitan dengan adat, agama, dan ketabuan yang belum menerima pramuwisata yang pulang masih larut malam dan bergaul dengan orang asing secara terus-menerus. Secara politis, peluang untuk mendapatkan akses dan pendidikan masih sangat terbatas. Berikutnya, lemahnya advokasi terhadap persatuan atau kekuatan mereka karena belum terbentuknya asosiasi pramuwisata perempuan. Adapun kendala ekologis, masyarakat dan wisatawan belum memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar. Dari persepsi dan kendala yang dihadapi, maka berhasil dirancang model pemberdayaan pramuwisata perempuan. Yang pertama, model pemberdayaan pramuwisata perempuan di bidang ekonomi, di mana programnya berupa peningkatan pendapatan dan kesra. Yang kedua, model pemberdayaan pramuwisata perempuan di bidang sosial, programnya yaitu menuju penghidupan yang layak. Yang ketiga, model pemberdayaan pramuwisata perempuan di bidang psikologi, programnya bimbingan dan konseling. Yang keempat, model pemberdayaan pramuwisata perempuan di bidang politik, programnya advokasi. Yang kelima, model pemberdayaan pramuwisata perempuan di bidang ekologi,
di mana programnya yaitu program konservasi dan edukasi. Temuan penelitian. Persepsi stakeholders terhadap pramuwisata perempuan menyasar pada 3 aspek kompetensi, yaitu persepsi terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap pramuwisata dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya, di mana sebagian besar pramuwisata perempuan dapat diandalkan bahkan melebihi pramuwisata laki-laki. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi stakeholder terhadap pramuwisata perempuan berupa faktor internal, eksternal, fungsional, dan struktural. Kendala yang ditemukan yaitu kendala sosial, ekonomi, budaya, psikologis, dan ekologis, dan dirancang 5 model pemberdayaan pramuwisata perempuan yaitu di bidang ekonomi, sosial, psikologi, politik, dan ekologis, di mana masing-masing model memiliki tujuan, metode, rencana aksi, tindak lanjut, dan monet. Adapun yang menjadi kebaruan penelitian ini terletak kepada basis atau ideologi pemberdayaan yang digunakan, yaitu pariwisata berkelanjutan. Model yang dirancang yaitu model pemberdayaan pramuwisata bidang ekonomi, sosial, psikologi, politik, dan ekologi, di mana model pemberdayaan di bidang ekologi merupakan bentuk kebaruan dari penelitian ini. Implikasi penelitian. Implikasi teoritis, teori persepsi yang digunakan
belum mampu menciptakan pemahaman yang komprehensif sehingga dibutuhkan teori lain, dan implikasi praktisnya, stakeholders harus mampu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pramuwisata perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pelatihan lokakarya yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian pramuwisata. Adapun yang menjadi keterbatasan penelitian ini, bahwa model pemberdayaan pramuwisata perempuan untuk pariwisata berkelanjutan yang telah dirancang itu hanya menyangkut aspek penetapan tujuan, metode, rencana aksi, dan tindak lanjut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan rancangan modelnya dengan tambahan stakeholder yang bertanggung jawab terhadap pengimplementasian model yang telah didesain dan indikator capaian yang jelas sehingga hasilnya lebih terukur. Keterbatasan dalam penelitian ini terjadi karena belum diketahui dengan jelas kemampuan dan peranan dari masing-masing stakeholders dalam melakukan pemberdayaan pramuwisata perempuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para stakeholders umumnya menyerahkan semua tugas dan tanggung jawab pemberdayaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada sejatinya, semua bentuk pemberdayaan itu menjadi tanggung jawab semua, baik itu pemerintah, industri, LSM, media, akademisi, asosiasi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Adapun yang menjadi simpulan dan saran bahwa persepsi stakeholders yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pramuwisata perempuan, faktor-faktor yang membentuk persepsi stakeholders adalah faktor internal, eksternal, fungsional, dan struktural. Kendala eksternal yang memberikan pengaruh besar terhadap penilaian stakeholders mengarah kepada persepsi negatif, sedangkan faktor lain bersifat menguatkan. Nah, kendala yang dihadapi pramuwisata perempuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat meliputi kendala ekonomi, sosial, psikologi, politik, dan ekologi. Penelitian ini menghasilkan 5 model pemberdayaan pramuwisata perempuan di Lombok, yaitu model pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, psikologi, politik, dan ekologi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Baiklah hadirin yang saya hormati, acara sidang terbuka promosi doktor akan dilanjutkan. Kepada pimpinan sidang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Dr. Sucita Yanti. Mohon perhatian Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan dibuka kembali. Dengan ini, saya sampaikan hasil akhir dari para tim penilai sebagai berikut. Saudara Promovenda Sri Susanti SST Par MPAR, mahasiswa angkatan 2018-2019, setelah mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, prestasi promovenda selama masa studi, ketekunan dan kesungguhan dalam melaksanakan penelitian, hasil ujian tahap pertama atau ujian tertutup, cara promovenda dalam mempertahankan disertasi pada ujian terbuka ini, kemudian masa tempuh studi, maka diputuskan bahwa disertasi saudara promovenda diterima dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat. Dengan demikian, saudara merupakan doktor ke-74 di lingkungan program studi doktor pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Mulai hari ini kepada saudara diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan segala hak dan kewajiban serta kehormatan yang melekat pada gelar tersebut.
Atas nama Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Sri Susanti SST Par Empar, kepada lembaga tempat mengajar dan keluarga atas keberhasilan yang telah dicapai. Selanjutnya kepada promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Syamsul Alam Paturusi, MSP, yang telah banyak berperan dalam keberhasilan Saudari Dr. Sri Susanti SST Par Empar untuk mencapai jenjang pendidikan tertinggi, dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan singkat tentang makna disertasi. Dan Prof. Sudah, tinggal sambutan. Ya, Bu. Silakan kepada Prof. Syamsul. Terima kasih, pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, dalam hal ini diwakili oleh Dekan 1 Pak Sukmarida. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penguji yang hadir secara daring, Profesor Dr. Ade Budiar SMA, Dr. Dr. Andes Inyuman Sunarte, Nibade Sofia Wijaya, STPAR dan MPAR, PhD, Dr. Yohanes Kristianto, MHUM, Dr. Fatur Rahim, MSc. Juga pada undangan akademis, Dr. Niketut Aris Mayanti, SST Par Empar, Dr. Niketut Antara, SST Par Empar, Dr. Niputu Ratnasari, SST Par dan Empar. Perundangan mahasiswa yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Pertama-tama, saya sebagai promotor mengucapkan selamat kepada Dr. Sri Susanti atas keberhasilannya mencapai jenjang doktor dalam ilmu pariwisata di Universitas Udayana. Promosi doktor pada hakikatnya adalah upaya institusi untuk memperkenalkan kepada khalayak umum tentang lahirnya seorang cendekiawan baru. Diharapkan dari promosi ini, khalayak umum, akademisi, birokrat dapat mengetahui dan memanfaatkan keahlian yang diperoleh oleh dokter baru ini untuk pengembangan institusi sesuai kebutuhan masing-masing. Pencapaian gelar doktor merupakan proses yang sangat panjang yang memerlukan kerja keras, keseriusan, keuletan, dan kesabaran tinggi untuk mencapainya. Dr. Sri Susanti telah menjalani proses ini dengan sangat baik. Walaupun dalam proses ini dijalani di tengah pandemi virus, beliau tidak terhalangi untuk tetap terjun ke lapangan, untuk melihat, menyerap, menghayati relung terdalam dari pramuwisata perempuan ini. Hasil kerja keras Dr. Sri Susanti yang lahir di Bima tahun 1977 ini diperlihatkan dengan pencapaian nilai yang sangat memuaskan yang baru diumumkan tadi. Prestasi ini tentu tidak lepas dari prodi doktor pariwisata yang sangat kondusif untuk pencapaian ini. Juga tentunya
peranan dari institusi STP Mataram. Ya. Demikian juga peran keluarga yang tidak kalah pentingnya. Kebaruan yang diperoleh dari disertasi ini adalah memperkaya model pemberdayaan perempuan yang sudah ada selama ini dengan tambahan pemberdayaan aspek ekologis yang mencakup dua program utama, yaitu konservasi lingkungan dan edukasi pada masyarakat dan wisatawan. Pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai promotor ingin menyampaikan terima kasih juga kepada partner saya dalam membimbing, Profesor Dr. Insinyur Made Antara MS, juga pada Dr. Dr. Syekh Idrus MSc. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dalam membimbing Ibu Sri yang sudah sangat berjalan dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan selamat pada tentunya gelar akademis ini bisa menjadi kebanggaan ya dan suri teladan bagi keluarga. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan menyiapkan ujian terbuka ini, baik secara daring dan luring, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kepada Dr. Sri Susanti yang sangat berbahagia pada hari ini, pencapaian ini bukanlah akhir, tetapi adalah awal yang sangat terbuka menuju ke jenjang yang paling diidamkan oleh setiap insan akademis untuk mencapai guru besar. Amin. Demikian sambutan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Demikian, kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih kepada promotor, Bapak Profesor Samsul Alam. Selanjutnya, kita berikan waktu kepada dokter baru kita, Ibu Dr. Sri Susanti SSD Parempar, untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai kesan dan pesan selama menempuh pendidikan doktor di program studi doktor pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Dipersilakan, Ibu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan keberkahannya sehingga tahap demi tahap ujian disertasi ini berjalan dengan lancar. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada promotor Profesor Dr. Insinyur Samsul Alam Paturusi MSP, kopromotor Profesor Made Antara MS dan kopromotor Dr. Syekh Idrus MSI, kepada penguji Bapak Profesor Dr. Made Budiarse, Pak Dr. Nyoman Sunarte, Ibu Made Sofia Wijaya PhD, Bapak Dr. Johannes, Bapak Dr. Haji Fatur Rahim yang tidak ada hentinya memberikan input dan kritik yang sangat konstruktif, juga kepada Ibu Niketut Arismayanti, Ibu Niputu Ratnasari, dan Bapak Ketut Antaret. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Rektor Universitas Udayana, Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas Pariwisata, Koordinator Program Studi Doktor Pariwisata, serta para staf di Fakultas Pariwisata atas kesempatan mengenyam pendidikan di Kampus UNUD. UNUD merupakan rumah peradaban dan kemuliaan bagi kami. Kami dilahirkan dari rahim UNUD sejak Diploma 4 Pariwisata, S2 Kajian Pariwisata, hingga Doktor Pariwisata. Udayana megalah kau di persada Bu Pertiwi. Udayana jayalah kau untuk Indonesia Raya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua STP Mataram, Yayasan Kertia Wisata, dosen dan staf STP Mataram atas dukungan finansial dan moral.
juga kepada stakeholder pariwisata yang telah memberikan data penelitian. Dengan kerendahan hati, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Ismail dan Ibu Nanurjana, suami Bapak Ihwan MM, putra sematawayang Muhammad Afisena Ihwanri, juga kepada saudariku Deni Abadi, Lili, One Abacam, Nining, dan Daifofo. Kepada keluarga dan ipar-iparku yang hari ini sengaja datang dari kampung kami di Bima, khusus ke Mataram untuk menghadiri ujian promosi doktor kami. Izinkan kami juga menyampaikan permohonan maaf jika selama mengenyam pendidikan kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, membalas kebaikan semua pihak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Om. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Bu Dr. Sri Susanti, SST Par Empar, salam untuk keluarga yang sudah berkumpul di sana, salam dari kami semua di kampus. Mudah-mudahan pencapaian ini menjadi berkah dan kebanggaan keluarga. Selamat sekali lagi. Hadirin yang saya hormati, dengan sekali lagi memanjatkan puja dan puji, syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, dan juga diiring dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari pihak Tas Pariwisata, khususnya program studi Doktor Pariwisata, jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, sidang khusus promosi doktor, program studi Doktor Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana ini dinyatakan ditutup. Kami akhiri dengan ucapan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembali kepada Ibu Sucitayanti. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah foto bersama. Untuk itu kami mohon perkenan ketua sidang, promotor dan kopromotor, para penyangga, undangan akademik, anggota senat dan doktor baru kita untuk tetap tinggal sejenak di tempat. Pak Rusna atau Pak Prof, silakan standby. Okay. Sudah. Ye, sudah tiga kali dia. Terima kasih. Sebagai acara terakhir, kami atas nama Program Studi Doktor Pariwisata dan seluruh Sivitas Akademika Fakultas Pariwisata Universitas Udayana mengucapkan selamat kepada dokter baru kita, semoga sukses. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Om Santi, 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 Om. Siang, salam sehat semuanya. Selamat Bu Dr. Sri. Selamat Bu Dr. Santi. Selamat Bu Santi. Selamat sekali. Terima kasih. Selamat Bu Dr. Santi. Prof. Terima kasih. Prof. Dr. Fatur Rohim. Selamat Bu Dr. Santi. Semoga lancar terus karirnya. Selamat Pak Suyase. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat Pak Purwatri.